Dengan semakin maju dan berkembangnya sepak bola di Indonesia, maka beberapa klub besar di Indonesia berlomba untuk memiliki moda transportasi milik sendiri. Sebagai klub sepak bola, bis merupakan pilihan yang paling tepat sebagai moda transportasi bagi klub, karena memiliki kapasitas yang cukup banyak. Beberapa klub sepak bola di Indonesia kini telah memiliki bis sendiri. Sebutlah Persib Bandung, Persija Jakarta, Sriwijaya FC, Barito Putra, Arema Malang, dan masih ada beberapa tim sepak bola lainnya. Klub Barito Putra merupakan sebuah klub sepak bola asal kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Tengah. Klub Barito Putra memiliki bis dengan warna dominan kuning, yang identik dengan warna kebanggaan tim Barito Putra. Bis mewah Barito Putra menggunakan bodi bis produksi dari pabrikan karoseri Tentrem, dengan mesin dari pabrikan bis ternama asal Jerman, yaitu Mercedes-Benz OH1626. Konon biaya produksi bis milik klub Barito Putra ini menghabiskan dana sebesar 1,75 miliar rupiah. Lalu ada juga tim kebanggaan asal kota Malang, yaitu Arema Malang, yang memiliki supporter dengan julukan Aremania. Klub ini merilis bis dengan warna biru, yang merupakan warna kebanggaan dari klub Arema Malang. Bis dengan desain kepala singa itu terlihat sangat gahar, dan diluncurkan tepat pada saat ulang tahun Arema, pada tahun 2021 yang lalu. Bis ini disponsori oleh MS Glow, yang juga merupakan sponsor dari klub Arema. Beralih ke tim asal ibu kota Jakarta, yaitu Persija. Tim ini memiliki bis yang berwarna oranye sesuai dengan warna kebanggaan tim Persija. Bis Persija merupakan bis yang digunakan untuk operasional transportasi para pemain dan ofisial klub sepak bola Persija dalam menaungi Liga Indonesia. Sebagai klub kebanggaan masyarakat ibu kota, Persija kini telah memiliki bis yang representatif untuk membawa para pemain, pelatih, beserta ofisial pada setiap pertandingan yang dijalani. Namun ada kabar bahwa Persija akan segera memiliki bis baru, yang saat ini masih dalam tahap produksi. Lalu ada bis berwarna biru, yang merupakan bis dari klub Persib Bandung. Bis ini diwarnai sesuai dengan warna kebanggaan tim asal kota kembang ini. Corak biru sangat mendominasi mulai dari eksterior hingga interior. Bis Persib Bandung ini termasuk salah satu bis klub Indonesia yang sangat modern. Menggunakan mesin Hino RN285, bodi bis ini dipercayakan kepada Karoseri Laksana, dengan menggunakan bodi bis legasi SR2 HD Prime. Konsep ini mengedepankan kenyamanan sekaligus kecanggihan. Desainnya memang cukup futuristis.